slangnya juga sama, pasti. Beda pak, beda ya. Ya, ini alhamdulillah ada 3 ambulan keliling dan 2 ambulan ya. Ini alhamdulillah sudah diserahkan dan ternyata komplit semua alatnya. Kalau untuk ambulan semua sudah terpenuhi kecuali tadi yang kurang alat pacu jantung ya. Alat pacu jantung. Ya, tapi standar itu sudah oke lah ya, sudah sangat oke, termasuk perlengkapan-perlengkapan di dalamnya ternyata komplit. Kalau yang penyuluhan segala macam, bahkan ini ada tenda yang kita lihat bersama, itu tendanya juga tenda lipat, praktis semuanya sudah praktis. Mudah-mudahan ini bisa meningkatkan pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Ini alhamdulillah semuanya sudah terpenuhi, yang kesehatan sudah sangat luar biasa. Alhamdulillah 98% masyarakat Kota Pekalongan juga sudah mengikuti program UHC dan alhamdulillah usai ya, kita juga mendapat pemerintah Kota Pekalongan, Dinas Kesehatan juga mendapat penghargaan langsung dari Bapak Wakil Presiden di Taman. Mudah-mudahan semuanya berkah lah, program kita melayani masyarakat sudah berjalan baik ya, sarana dan prasarana kesehatan juga kita penuhi ya. Program UHC jaminan kesehatan kepada masyarakat juga alhamdulillah sudah tercapai. Mudah-mudahan berkah semua terus untuk kinerja salur kinerja dari Dinas Kesehatan. Melalui dana DAK tahun 2024 ini mendapatkan alokasi sebanyak 5 unit mobil ya, terdiri dari 2 mobil ambulan yang diperuntukkan untuk Puskesmas Buaran sama Puskesmas Klego. Kemudian 3 unit pusling ini diperuntukkan untuk Puskesmas Pekalongan Selatan, Puskesmas Kusuma Bangsa, dan Puskesmas Ramasari ya. Mudah-mudahan dengan permajaan dari mobil pusling dan ambulan yang ada di masing-masing puskesmas dapat meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.